Halo teman-teman, kita akan mengerjakan soal tentang penjumlahan pecahan. Diketahui pecahan 1/4 ditambah 2/5. Ditanyakan hasil dari penjumlahan pecahan tersebut. Nah, untuk menjumlahkan sebuah pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kedua pecahan itu harus mempunyai penyebut yang sama. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita bisa mencari KPK-nya terlebih dahulu. Penyebutnya adalah 4 dan 5. Jadi 1/4 ditambah 2/5. Penyebutnya adalah 4 dan 5. KPK-nya itu sama dengan 20. 4 dan 5 itu KPK-nya sama dengan 20. Jadi 1/4 ditambah 2/5 itu sama dengan, kita ubah menjadi penyebutnya 20. 4 untuk menjadi 20 itu dikalikan 5. Sedangkan 5 untuk menjadi 20 dikalikan 4. Maka pembilangnya juga dikalikan. 1 kali 5, 2 dikali 4. Maka hasilnya sama dengan 5/20 ditambah 8/20. Hasilnya sama dengan 13/20. Maka 1/4 ditambah 2/5 itu sama dengan 13/20.